Waalaikumsalam. Agus Sarimurti Yudhoyono, putra sulung Presiden Republik Indonesia ke-6, memulai tur di Jawa Barat menjelang pemilihan Presiden 2019 mendatang. Wilayah pertama yang dikunjungi adalah Kota Bekasi. Dalam belusukannya itu, Agus Sarimurti yang akrab disapa AHY menyempatkan diri makan nasi uduk di kawasan Pasar Proyek sambil berdialog bersama warga. AHY bersama rombongan ke Kota Bekasi dengan menaiki bus. Sampai di Pasar Proyek, AHY disambut antusiasme warga. AHY merupakan komandan Satuan Tugas Bersama atau Kugasma Partai Demokrat berencana safari politik ke 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat selama sepekan. AHY mengaku akan menampung aspirasi masyarakat kecil di wilayah Jawa Barat. Oleh karena itu, marilah kita bekerja keras. Saya, Bapak Ibu sekalian, kalau ada teman-teman wartawan, saya datang hari ini benar-benar menyapa warga, bersilaturahim, dan juga mendengarkan. Ini adalah forum mendengarkan aspirasi dan juga permasalahan. Kita tidak perlu mencari ini permasalahan dari mana, tapi yang kita lakukan adalah ke depan kita bekerja bersama-sama untuk bisa terus meningkatkan taraf hidup kita. Setuju Bapak-bapak, Ibu-ibu ya.